Kita ni biar pandai. Jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Baca diri kita. Sampai ke batin, belum lagi anak darah betina merasa datin. Dan anak bujang pula tak punya jiwa pemimpin. Adab hilang dari muka bumi. Putera puteri tak lagi mau rasa peduli. Tak ada yang punya empati apalagi hati. Semua lebih condong dari arah unjuk taji. Hormat pun tak ada, semua berlomba siapa sombong. Jantan dan betina dalam forum adu bokong. Begitu kena bala pandai pula minta tolong. Bukti otak kopong, kepala kosong melompong. Sifat tak amanah ditambah hati serakah. Tak mau berubah, sering kali kau banyak tingkah. Rasa sudah betul dalam gibah sebar fitnah. Selera tinggi tapi hobinya merendah. Suka cari kesalahan makanya tak pernah betul. Tak mau beranjak dari pola pikir yang tolol. Kalau menghina tak peduli asal terasa nampol. Terbiasa dengan habit yang tidak afdol. Ini miris tak terlihat tapi rasanya pahit. Tak begitu sakit bagai tusukan jarum jahit. Tapi rasanya ada dilupakan tentu sulit. Di luar nampak merona tapi hati menjerit. Mulus nupi rupa rebi tingkah laku iblis. Bersangka sudah pintar tapi kau attitude the peace. Karena di posisi meminta kau tak guna kata peace. Diberikan arahan dengan racun kata peace. Atas mendapat baik diam jangan bacot mulut ditutup rapat. Jangan lagi bicara yang tidak ada manfaat. Lisan itu kau banggakan wujud dari mudarat. Mentitik tanpa alasan ucapanmu lancang. Jari gatal mulut busuk tak pantas untuk menantang. Ini bukan cara manusia tapi kebinatang. Akibat dari tindakanmu tanpa pikir panjang. Dalam sosialitas masa bos tapi kau kerani. Disuruh bercikari namun kau tidak berani. Suka masuk zona sedap dapat musibah dia lari. Aduh aduh macam tak betul budak ni. Apakah batu baik tidak tu, kenapa membisu? Bukit madesu, hati melesu, menggerutu setiap waktu. Macam ngahantu, jiwamu tentu berhantu. Sudah menyatu, disuruh belajar adat tapi kau belajar menghujat. Sekarang apa yang kau dapat selain ajaran? Yang sesat punya kawan, serta taat tapi belakang kau menjilat. Kini kau pun dah sebanding dengan bangsat para laknat. Coba sentuh dahi, di situ jaring kau letak. Ini informasi yang kau pegang itu otak. Coba kau gunakan agar akal kau bergerak. Biar lebih dewasa, tidak bersifat budak-budak. Lain hari lain waktu belajar dari kesalahan. Jika punya sikap bagus itu yang kau kasih makan. Biar juga di waraga tak perlu salahkan setan. Premanisme boleh beringas tapi harus punya iman. Usia boleh muda tapi percuma kalau tak berkembang. Pantang dipuji disanjung kau mulai membangkang. Merasa paling tahu arah gelap tak terang. Saran masukkan ke kuping bukan jadi kelengkang.